Yo guys, welcome and welcome back di Fantasel. Dan kita kembali lagi teman untuk melanjutkan The Wandering Village, yang dimana kita kemarin itu terakhir itu ngedisable yang namanya Village Doctor ya. So, kita di sini akan ngebuat teman Scavenger Hut ya, yang dimana itu untuk nge-send out atau mengirimkan misi nge-scavenging guys, mencari-cari yang namanya resource kayak gitu teman ya. Sumber-sumber daya lagi yang kita akan bawa ke punggung si Onbu ini guys, atau desa kita ya. Oke, kita akan nggak buatin namanya Scavenger Hut. Di bagian mana ya? Di bagian sini aja deh, boleh guys. Scavenger Hut. Apakah gua akan nge-research dulu? Kita udah nge-researchnya Scavenger Hut teman di sini ya. Ini dia. Dia butuh wood plank sama stone slab 10-10. Masing-masing 10. So, gua akan ngebuatnya di sini. Nggak bisa. Bisanya di sini, guys. Hah? Why? Kenapa dia nggak bisa di bagian sini? Bisanya di bagian-bagian pinggir, teman. Oh, di sini aja ya. Nggak bisa di bagian situ. Bagian sini bisa, teman. Sini aja lah. Oke. Okay. So, kita akan ngebuat jalanannya dulu, guys. Biar dia makin cepat kesininya, teman. Sip. Nice. Wood ada, tinggal dijadiin wood plank aja. Batu juga ada. Alright. Sampai kita akan ngebuat tempat ini kali untuk pengomando si Onbu. Asik, Onbu. Sudah masuk di day ke-11, teman-teman. Hari ke-11 sudah tidak terasa ya, kita tuh Onbu masih turu. Tuh, nanti gue bisa nge-command Onbu. Di sini juga gue bisa ngasih makanan Onbu pakai trebuchet build, teman. Terus ini apa? Town Square. Oh, untuk festival. Untuk festival juga biar Onbunya senang kah? Atau bagaimana ya, teman? Coba gue lihat dulu ya view-nya. Masih jauh nih, guys. Bisa nanti gua bisa nge-search di sini nih, ada settlement di sini, teman. Kayaknya kita bisa ngangkutin orang-orang di situ. Onbu udah bangun, teman. Itu dia, Onbunya bangun gimana tuh? Besarnya, lucunya. Jalan nih Onbu. Jalan nih, guys. Silahkan jalan lagi Onbu. Sudah berapa persen? Sudah 6/10, teman. Oke. Masih ada 18 orang dan 3 yang idle, teman. Ini kayu ini bisa gua ambil sih, bisa nih, guys. Tapi dia harus ada sawmill. Tapi Onbunya bakalan marah nggak ya? Karena dia numbuhnya di tubuh Onbu, guys. Ini sih, ini pengen gua ambil sih ini, biar di sini kita bisa tambahin tempat farming lagi gitu. Cuman takutnya marah si Onbunya, teman. Ada jamur juga. Ini jamur ini untuk makanan Onbu, guys. Kalau nggak salah kayak gitu deh ya. Coba ini, udah nih, research gua udah, guys. Ini apa nih? Untuk basic decoration. Oh, untuk dekorasi nih. Cactus plantation. Kita ikutin aja yang ada tanda bintangnya ya. Coba kita commit. Construct a horn blower. Oke. Give Onbu any horn command. Kita bisa mengomandoi si Onbunya. Gue pengen taruh mungkin di dekat kepalanya si Onbu aja. Horn blower. Oke. Kita kasih di sini aja ya. Dekat sini deh, dekat si Onbunya. Dekat kepala Onbu. Asik. Udah gue kasih, guys. Di bagian situ, ya kan? Terus gue kasih mungkin door root. Ke sini. Nah, itu dia. Give Onbu command. Memberikan komando untuk si ke Onbunya, guys. Katanya kayak gitu. Ini kita ambil-ambilin dulu ya kayu di sini. Oh, Onbunya lagi makan, teman. Oh, Onbunya lagi makan sendiri tuh. Oh my god. Bisa kita kasih. Dan di sini ada tempat feeding spotnya juga. Setiap kita jalan kayak gitu juga, guys. Kalau Onbunya nemuin tempat feeding spotnya, tempat makan gitu, dia bakalan berhenti. Oh, gitu ya, lucu juga ya. Onbunya makan, teman.
Nah, kita akan memberikan komando nih kepada Onbu. Kita butuh wood plank. Oke. Kita jadiin dulu wood planknya, guys, kalau begitu. 5 yang ideal ya. Oke, gua tambahin worker di sini deh biar lebih cepat mungkin. Oke. Tambahin lagi workernya, guys. Udah gede 12, teman. Soalnya kita split nih. Kita split sama stone slab. Kenapa si stone-nya enggak diambil nih, Bang? Woi, Bang. Ambil dulu, Bang, stone-nya ini, Bang. Bang, woi. Ini loh, Bang, diambil, Bang. Bang, diambil ya, Bang, ya. Nih, tolong, Bang. Udah stone nih, Bang. Tuh. Tuh, diambil-ambilin dulu, Bang. Ini juga nih, Bang. Nah, itu dia, Bang. Terus, nah, ini stone nih, Bang. Ambil lah, Bang. Boleh, Bang. Silakan ya, Abang-abang semuanya. Ini juga diambilin, Bang. Nah, thank you, Bang. Kita bisa tambahin plot lagi sini, guys. Gua tambah plot ya. Kita tambahin lagi deh. Sip, di sini juga. Oke. Mantap. Biar nanam-nanamnya lebih banyak lagi gitu, guys. Ini lagi ngambil-ngambilin tuh beri-berinya. Enjoy. Ini tinggal dikonstruksi lagi nih. Udah masuk semua. Ayo, 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 Bang. Kerja, Bang. Gua kali dua deh, guys, biar lebih cepet ya, teman. Yuk, tinggal dikonstruksi lagi nih. Ini dikonstruksi, terus ini kita konstruksi, tinggal dijadiin aja sih. Udah itu kita bisa mengomandoi si Onbu, guys. Gimana tuh ya, gue belum pernah mengomandoi, guys. Tuh lagi jalan dia. Nah, nanti bisa kita komando nih ke kanan, ke kiri, gitu kan. Ada shrine, juga di sini, guys. Tuh, Onbunya jalan. Di atas Onbu, boy, lihat. Ada kehidupan di atas Onbu, teman. Wait, kenapa dia nggak ngerjain ya? Coba gua general worker deh. Kita jadiin general worker. Coba ya. Tadi kan kita carries, jadi general worker itu semuanya gitu, guys. Ini nggak ada staffnya. Full staff require. Open map. Oh, bisa gua open map nih, nanti bisa gua suruh ke sini atau ke sini ya. Sabar, guys. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Oh, bentar. Scavenging, send out scavenging mission. Tapi kan kita belum bisa si Onbu ini berhenti gitu loh. Oh, udah nih. Udah jadi. Oh my god. So interaction. Nah. Gua bisa interact ke Onbu kah? No worker inside the horn blower. Oke. Okay. Not enough worker, teman. Right. Berarti di sini gua kurangin dulu workernya yang ini. Jadi satu aja. And then gua tambah di sini enggak bisa. Enggak bisa nih. Add worker enggak bisa, guys. Kita kekurangan worker, not enough worker katanya, teman. Workernya lagi pada kerja nih. Bisa bare. Oh, ini udah nih. Ini udah. Kita bisa scavenging nih. Atau gue kayak giniin. Oh. Dia harus dua orang kah? Harus dua orang, guys. Ada lain lagi. Open map. So, mungkin misalnya gue suruh ke sini. Belum bisa. No party, no party. Jadi party itu harus full nanti baru bisa kita scavenging, guys. Nah, ini udah ada nih lagi jalan dia. Oh, bisa nih, guys. Kita bisa berhentiin, kita bisa walk, lie down ya. Untuk si Onbunya berhenti. Oke, gue pengen berhenti mungkin di bagian sini nanti, guys. Ini sleeping spot, tempat Onbu tidur. Di bagian sini. Jadi Onbu gue suruh break dulu. Mungkin kita bakalan ke settlement ini ya. Berhenti di bagian situ. Alright. Alright, alright, alright. Mantap, guys. Sekalian kita scavenging ya. Sekalian nunggu partiannya dulu. Gitu, temen. Kitchen masih terus berjalan, kitchen. Recess building. Kayaknya gua kurangin ini biar dia ngisi di bagian sini, temen. Nah, gitu ya. Oke. Corn plantation. Kita bisa nge-research untuk jagung tentunya, temen. 10 hari. Let's go, kita commit aja. Nah, kita lihat lagi, view lagi. Kita view lagi. Belum ya, di bagian sini deh. Kita berhentiin si Onbunya.
kita bakalan cari orang di settlement itu, guys. Nih udah ada nih partinya. Berarti gue bisa send party ke sini kan? Tuh, sudah mulai deket sih. Coba lah ya, gue berhentiin ya, teman. Lay down, Onbu. Onbu, berhenti, Onbu. Lah, dia belum percaya sama kita katanya, guys. Jangan gak percaya, Onbu. Lay down, Onbu. Onbu, why do that, Onbu? Dia kita suruh jalan, mau. Coba kita suruh lari, guys. Dia gak mau. Dia belum mau kita suruh lari ya, teman. Lay down, Onbu. Dia gak mau, guys. Yaudah, yang penting tutorialnya udah ya. So, coba gue bakalan open map, yang dimana gue bakalan nge-scavenging ke bagian sini. Kita send party, expedition party, udah tuh. Onbu, lay down. Onbu. Onbu. Ah, dia gak mau, guys, si Onbunya tuh. Bring back knowledge from a scavenging mission. Oke, bawa yang namanya pengetahuan baru dari scavenging mission katanya, teman. Oke. Knowledge di sini ya. Oke, pengetahuan baru. Tuh lagi nge-scavenging di sini, guys. Kayaknya si Onbunya itu langsung mau tidur deh di spotnya sini, teman. Ini ada spotnya untuk tidur. Tuh, Onbu sleeping spot. Kayaknya misinya kayak gitu deh. Sehabis dia nanti di sleeping spot ini baru gitu kan. Wah, ini ada nih. Potion nomad, orang-orang yang udah ini nih. Sakit nih, guys. Orang-orang sakit, nomad-nomad yang sakit bisa kita ACC sih. Terus kita pekerjakan dokter kita di sini ya. Kita memang butuh orang-orang lagi di sini, guys. Jadi kita terima aja, dan kita herbal kita ada 40 kan di sini. Jadi kita bisa menyembuhkan mereka sepertinya seperti itu, guys. Oke. Okay. Onbu. Wah, turu sih Onbunya, guys. Lihat tuh, turu dia. Turu kau, Onbu, udah ngantuk dia, guys. Kayak pakai drone kayak gitu, teman, tadi ya. Kayak pakai drone, guys. Oke. Okay. Udah nih. Udah. Dia ngebawa roti, teman, katanya. Roti. Wow, 23 roti. Wow. Nice. Terus kita akan ngebawa pengetahuan baru kah? Oh, enggak. Bring back mission. Di mana ya dia? Cari pengetahuan baru. Kita bisa kirimin pengetahuan baru maybe ke sini, ke terdekat settlement ini. Nah, ayo ayo ayo. Dia gimana sih? Coba. Nih orang-orangnya pakai baju merah dia, guys. Pakai drone kah dia? Oh, kayak terbang dia, teman. Tuh lihat tuh. Terbang, guys. Nge-scavenging-nya terbang, guys. Gils enggak lo? Cepet banget tuh dia tuh. Nge-scavenging ke bagian sini deh ya. Selagi si Onbunya lagi tidur, kita nge-scavenging deh. Tuh dia. Apa nih? Ada settler di sini, guys. Kita pick up. Thank you. Ada 3 healthy yang join ke tempat kita, village-nya. Ada 2 hungry people join juga. Jadi totalnya 5. Nice. Ya, 5 tuh betul, guys. Wah, wow, udah ada 23 nih, teman. So, berry kita juga habis. Kita kirimin lagi ya. Kita di sini udah nge-scavenging. Kita coba ke shrine ini. Right. Onbu, Onbunya udah wake up, teman, sudah bangun. Onbu sudah bangun. Kita sampai dapetin pengetahuan baru nih dari scavenging mission kita. Onbu udah berjalan. Bu, Onbu, Onbu. Onbu coba lay down. Dia belum percaya sama komando kita, guys. Oke, oke, oke. Berarti kita bisa tambahin lagi ya, teman, di sini tuh workernya untuk ngambil berry biar lebih cepat. Nice. And then gue tambahin lagi deh worker di farm kita biar lebih cepat satu lagi. Kan udah ada 23 orang juga kita. Nah, udah ngebawa 3 knowledge dia, guys, di shrine ya. Nice, 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 nice. Bentar. Gue pengen ambil lagi berarti di shrine ini. Send party ya enggak sih, nanti kita kirim juga di sini nih. Nah, ini bisa kita komando ini kayaknya ke kiri atau ke lurus gitu, guys. Terus juga kita ada nomad tuh di depan. Alright. Research the automatic collector upgrade. Kita akan nge-research dulu. Oh, tempat research kita tambahin lagi satu orang. So, research 3.
upgrade untuk katanya ini ya, otomatik kolektor ya, bener kan? Otomatik kolektor, oke. Treasures, otomatik kolektor, sip, yes, let's go boy. Terus upgrade one of your air wells with the automatic collector. Katanya kita suruh upgrade ini satu, katanya untuk yang ke otomatik. Berapa hari kita nge-research teman? 2 hari, hampir 3 hari. 3 harian lah ya, berarti di hari ke-21. Berry terus beat masih ada ya, wih. Bang, waduh AFK sih abang ini guys, idol ya tuh, lihat tuh. Lagi kagak ada kerjaan dia teman. Scavenging di bagian sini agak lama ya. Nih kita dapat nih. Dapat orang nih, mana nih? Belum ada notifnya. Iya, belum ada notif guys, belum nyampe. Nih, nyampe nih, oke. Nomad. Dia pengen, waduh. Pengen mati nih guys dia. Kita terima ya. Potionnya ada dua, dua yang kena potion. So, gua bakalan pekerjakan di sini. Itu dia. Dokter, ayo dokter. Selamatkan orang-orang kita yang lagi sakit. Oke, ayo selamatin. Selamatkan. Dokter, selamatkan dokter. Nih ada tandanya guys. Yang lagi sakit ya. Tuh. Tuh dibawain. Nah dia makan tuh herbal. Udah gak sakit lagi kah? Masih sih teman. Ini kenapa? Homeless, oke, nggak ada rumah. So, kita bakalan ngebuat rumah. 1 and 2. Kita buat 2 atau 4 deh. Kayu ada 25. Sepertinya cukup, teman. Untuk ngebuat rumah-rumah lagi ya. Nice. Kita kenapa nih? Oke, udah ready. Udah selesai, guys. Di sini kita ada settlement lagi sih. Gue pengen kesini deh ya. Oke. Kita send scavengernya ke sono guys. Give on book command at the upcoming. Oke, kita akan memberikan komando katanya ke onbu untuk memilih yang namanya jalan ini guys. Pengen ke arah mana gitu kita ya. Oke, kita akan memberikan komando kepada si onbu. So, bagaimana cara memberikan komandonya? How? Onbu ke arah mana ya? Onbu ke north atau south ya? Ke south deh, lurus. Tuh dia. Caranya diklik dulu di bagian sini. Onbu menerima komando kita guys. Asik. Mantap Onbu. Sudah mantap ya. Komando kita diterima. Udah gak ada orang-orang lagi kan yang sakit? Sudah tentunya. Udah gak ada guys orang-orang yang sakit. So kita kayak gini disable lagi. Gak usahin ada dokter lagi. Wih, bahagia nih warga-warga kita guys. Apa nih? Scavenging party is ready. Oke. Sudah ready kah? Udah di scavenge di sini guys. Kita pengen send party ke sini deh ya. Right. Send party, silakan. Dia tadi ngebawain 24 roti. Waduh, makanan kita teman. Foodnya sudah mulai berkurang nih gengs. Aduh. Ini dia berinya itu nggak di habisin kayak gitu guys. Maksudnya habisin itu gak dipotong gitu loh ininya, tanamannya gitu. Dicabut nih lihat tuh. Oke, jadinya aman gitu. Tuh, cuman agak lama sih dia ngambilnya guys. Onbu lagi makan. Mana dia lagi makan? Oh lagi makan. Lagi makan deh guys. Tuh, kan jamur. Sini gue kasih root lagi. Onbu mulai berjalan teman. Apa nih? Ada settler. Oh ngebawain settler dia. Confirm lah ya. Tambah 2. Wah hungry lagi dia. Hungry people boy. Tambah plan lagi lah ya. Kita tambahin guys. Tempat farmingnya teman. Tuh dia. Let's go. Kita tambahin satu orang lagi deh. Nice. Udah nih guys. Nice. Ini gua commit dulu call.
Airwell. Kita upgrade airwellnya dengan cara, oh ini nih, building upgrade. Automatic collector. Nice. Dia butuh 5 wood sama 5 stone. Stone kita nggak ada, wood kita nggak ada. Kita cari dulu teman. Woodnya ya. Woodnya kita harvest di bagian sini. And then kita harvest stone. Let's go boys. Stone kita bisa ambil dari si Onbu sih kalau kita udah kehabisan teman. Cuman di sini kita pakai resource yang ada di sini aja dulu ya. Kasian Onbunya teman. Lucu loh padahal Onbunya tuh. Jalan ya kan ya. Tuh. Waduh, ini potion guys. Potion forest ini kita harus suruh si Onbunya lari nih teman. Soalnya di sini ada tingkat Onbu potionnya yang dimana kalau nggak salah itu bakalan mempengaruhi ini kita juga nih. Warga-warga kita terkena potion nanti dia guys, terkena racun warga-warga kita ya. Wow, jangan sampai terkena racun guys. Bahaya teman. Oke, ayo ini nih. Ayo. Woodnya udah ada 2. Ayo dikerjakan. Oh, di priority. Priority dong. Ayo dong dikerjakan dong. Ayo. Kita upgrade biar otomatis. Apakah kita bisa nge-scavenge makanan juga gitu, guys? Ini settlement lagi di sini. Kalau gua send party ke forest, kita itu bisa menemukan wood atau mushroom katanya, guys, yang bisa ditemukan di forest ini, di hutan ini ya. Coba guys, kita ekspedisi ke hutan ya teman. Oh, udah ke upgrade guys. Tuh. Udah ke upgrade guys, udah otomatis dia nggak manual lagi, nggak membutuhin orang ya. Di sini dia masih ngebutuhin orang nih yang ini. Oh, kalau gitu ini gua update aja. Ya enggak sih, otomatis kolektor teman. Biar orang-orang kita bisa alokasiin kemana gitu kan. Dan gue ingin memberikan, sepertinya memberikan makanan kepada Onbu. Tapi kita lagi nge-research corn plantation sih. Terus nanti kita ngebuat feeding trebuchet untuk si Onbu guys. Tapi kita selesain ini dulu deh. 4 hari sih corn plantationnya. Cuman kayaknya kita bakalan ganti dulu deh untuk si Onbu ya teman. Onbu kitchen berapa hari? 2 hari. Oke. Kita akan research si Onbu kitchen. Di sini kita bisa kasih berry lagi nih. Tempat berry gatherer lagi, gengs. Sini, guys. 54%. Di sini 67%. 49%. Di sini kena semua ya, teman. Yang ini nggak kena lagi. Ya harus ngapusin 67%. Ini juga 67%. Ya udahlah di sini ya. Oke. Kita tambahin tempat berry gather lagi untuk makanan lagi, teman. Terus gua bakalan ambil batu lagi. Sini. Silahkan. Apa niche? Oh, potion. Kita sudah melewati tempat potion kah? Oh no, guys. Bentar. Oh iya, guys, kita lagi ngelewatin tempat potion kayaknya. Onbu, lari Onbu. Waduh, Onbunya keburu lari, guys. Onbunya tidak percaya sama kita, teman. Tidak. Destroy all potion fungi. Di mana? Potion fungi. Sebentar, guys. Oh, ini nih. Wait, guys. Oh, ini nih. Oke. Destroy. Tidak, guys. Di mana lagi? Waduh, enggak kelihatan, boy. Nggak kelihatan boy. Aduh, nggak kelihatan boy. Waduh, gimana nggak kelihatan guys. Onbu, kenapa kamu tidak mau lari? Onbu, kenapa kamu tidak percaya dengan saya? Ini demi kebaikan kita, Onbu. Kamu harus percaya aku, Onbu. Aku tidak akan mencelakakanmu. Asik, ini nih. Destroy. Yuk. Makannya, Onbu, lari, Onbu. Onbu. Lari Onbu. Oh tidak, Onbu masih belum percaya sama kita guys. Tidak. Onbu darahnya masih banyak sih. Destroy. Oh, kita memang harus ngelewati tutorial ini guys, biar tahu kayak gitu kan. Destroy. Eh, di sini ayo destroy. Nice. Funginya.
Kayak spora-spora kayak gitu, guys. Oh, kita udah melewati tempat itu ya. Oh, alhamdulillah sudah melewati, teman. Dan Onbu-nya lagi turu nih, guys. Why, Onbu? Kamu nggak percaya sama aku, Onbu? Aku kan tidak akan mencelakakanmu. Kenapa kau seperti itu, Onbu? Di-destroy dulu nih, guys. Yuk. Tanaman-tanaman beracun ini. Nah, ini juga udah nih, udah jadi nih gatherernya, guys. Kita tambahin lagi ya, karena kita udah banyak juga nih warga-warga. Ada 29-an. Jadinya kita harus perbanyak ini, teman. Oke. Udah guys. Mantap, teman. Ini sisanya gimana nih ngebuangnya nih? Ini nih. Kita tinggal nunggu tutorialnya lagi sih, teman. Kalau begitu ya. Apakah kita ingin melewati lagi tempat sesuatu? Ini ke arah sini. Kita menuju selatan atau ke utara nih, guys? Coba gue pengen ke bagian bayam ini deh. Utara ya, temen. Oke. Ya Allah, dia gak percaya kita, teman. No, kenapa? Apa karena si Onbu masih tidur? Oh, hilang sendiri nih. Iya, guys. Oke. Oke, udah ke research teman untuk si kitchen dari Onbu-nya. So, gue open research lagi. Gue pengen untuk Onbu lagi ya, feeding trebuchet untuk si Onbu. Oke, keep playing. Sudah di day ke-24 teman. Oke, berry. Gue pengen ambil berry di bagian sini deh. Kita ambil manual aja deh kayaknya. Ini guys. Enggak sih. Nah, kita ambil karena berry itu bakalan tumbuh-tumbuh terus, teman. Jadinya enggak masalah ya. Kita kan butuh ya. Makanan tuh lagi butuh banget. Walaupun ini otomatik, dia otomatiknya agak lama nih, guys. Jadinya mau enggak mau kita harus kayak gitu. Ini Onbu-nya masih tidur, teman. Jadi nanti gua lihat si Onbu-nya sampai bangun dulu. Nanti gua baru komandoin lagi. Mau enggak dia? Nah, kan udah otomatis ini. Ini bisa otomatis. Wah, inventory-nya ini apa nih? Ini water biasa. Salt water. Oh, air asin, guys. Ada air asin juga ya. Berarti bisa ngelewatin bayam laut dong. Ya kan? Wah, menarik, guys. Tuh kan numbuh-numbuh lagi, guys. Di bagian sini kan. Tuh. Numbuh lagi. 71% efisiensinya. Oke, mantap. Ini? 71 juga. Mantap. Mantep, makanan 38. Wah, gua ambil di bagian sini dah. Berry kan bakalan numbuh. Gua ambil udah. Ini juga ya. Itu butuh makanan, berry. Onbu. Ayo, kau ikuti arahanku ya. Kau walk kan? Nih, kau udah walk nih. Ikuti arahku ke north. Ya Allah, enggak mau dia. Onbunya kagak mau. Tidak. Kenapa kamu Onbu tidak mau? Bu Onbu. Onbu ke north. Dia mau ke south, guys. Dia nggak mau ikutin arahan gua, teman. Oke, mungkin karena tutorialnya masih ada di sini ya. Jadi dia nggak mau ikutin arahan kita, guys. Berarti oke, kita ikutin aja. Onbu. Ikutilah arahku, Onbu, ke sini, Onbu. Ah, tidak mau. Nggak mau katanya, guys. Nggak mau dia, man. Mau dia, belum mau ya. Belum percaya aman dia sama kita. Ya uts, kalau gitu teman. Dia tidak percaya sama kita. Belum aja. Nanti dia bakalan percaya kok sama kita. Ini tenang aja. Udah ke research, kita bakalan research corn plantation. Kita sambil scavenging, guys. Scavenging ke jangan settlement lagi deh. Gue pengen kesini deh, forest. Mushroom ya, kita cari mushroom. Mushroom sama wood. Lumayan. Ini apa lagi? Ini bayam apa yang ini, guys? Kita coba ngelewatin bayam ini. Lagi progres ekspedisinya. Oke, udah kembali. Membawakan apa dia? Ngebawa 11 wood.
Alright. Kita bisa scavenging lagi. Ke sini. Ini apa nih? Ada tanda storage full, guys. Storage itu material storage yang ini ya. Oke. Storage. Material storage. Maybe gua taruh di sini, material storage. Terus ini untuk air. Penuh juga dia, guys, air. Pantry atau water tank ya. Water tank kita tambahin lagi di sini, boleh. Ini apa yang ini? Yang ini wood. Oh ya, yang ini wood, berarti yang ini ya. Kalau wood ini dia butuh pantry kalau ini. Oke, kalau nggak salah. Pantry, teman-teman. Dia butuh wood. Oke. Kita cari woodnya. Wood, ambil wood. Wood, ambil wood. Oh, batunya ada-ada lagi nih, guys. Gak bakal kehabisan batu kita. Nih, numbuh lagi batunya, guys. Selain daripada si spike ini ya. Lost wood. Tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam, guys. Ini aja deh kita pilih ini. Oke. Kita dapatin 12 wood dan 10 stone. Tadi itu nggak bisa memungkinkan masuk ke dalam banget gitu loh. Jadi kita di kejauhan aja, di pinggir-pinggirnya gitu, guys. Jadinya kita pilih yang itu aja ya. Kita dapetin batu dan material lain. Oke. Coba, gue pengen coba, guys. Scavenge di bagian situ ya. Onbu, kamu kelaparan ya, Onbu? Onbu kita kelaparan dan tidak ada spot untuk Onbu kita makan nih kayaknya, guys. So, gue akan ngebuat, mencoba untuk membuat Onbu kitchen, maybe Onbu kitchen di sini dan feeding trebuchet-nya. Ah iya, di bagian sini. Yes. Oke. Okay. Onbu kitchen ini wood plank sama oke, okay, ini ada banyak nih. Stone slab-nya banyak. Wood plank kita ada banyak juga. Jadi langsung bisa. Ini kita priority semua ya. Coba kalau yang ini kamu ke ini apa nih? Sleeping spot. Sleeping spot north. Dia mau, guys. Gua suruh ke north mau. Tadi dia nggak mau. Tadi kita ngebawain apa? 14 stone, guys. Oke. Kita suruh ini apa nih? Ke mine, gua suruh ke mine ya. Coba, guys, gua pengen coba suruh ke mine. Dia dapetin apa sih? Iron ore. Oh my god. Gue pengen coba tuh iron ore kayak apa tuh dia. Untuk apa gitu bahannya? Kalau dari iron ore ya, teman. Wah, kitchen udah jadi, teman. Kitchen untuk Onbu dan feeding trebuchet-nya juga udah jadi. Wah, mantap. Tuh, dari ini, guys, dari mushroom. Kita nggak ada mushroom ya? Nah, ini gue ambil-ambilin dulu mushroom-nya, guys. Harvest crop. Oke, okay. Harvest. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Onbu gue udah mulai kelaparan, bro. Gak ada lagi, guys. Gue itu butuh mushroom. Oh, oke, okay. Dimasukin tuh. Mushroom ada 2. Berarti ini kita masak itu per 20 mushroom itu jadi 1 onbu food. Jamur-jamur lagi di mana? Gak ada lagi nih jamur-jamur, teman. Apakah gue akan mencari ke bagian ih, apa nih? Oasis. Wow, ini apa nih? Heat wave. Wah, panas tuh ya. Onbu lagi turun, teman. Nice. Onbu turun. Mushroom juga belum ada ya, tentunya. Landscaping sih boleh. Landscaping kayaknya kalau yang bintang ini gratis ya, guys. Landscaping deh untuk nge-increase attractiveness. Commit. Boleh. Kita bakalan nge-research itu. Dan teman-teman, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di
The Wandering Village kita. Kita akan melanjutkan di next episode tentunya. Dan Onbu kita juga lagi tidur ya guys. So kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian untuk klik like, subscribe, nyalain juga notifikasi dari channel Fantasel, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang Fantasel upload tentunya. So ke Fantasel, and so see you on the next episode. Bye bye. なんて誰も気にしないように Good night baby 淡い夢の中淡い夢